Pemirsa, guna menunjang jalannya proses belajar mengajar yang nyaman, Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada tahun ini memberikan rehab terhadap dua ruang kelas SMA Negeri 1 Pasir Penyu, Kabupaten Inho. Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui kantor cabang wilayah 4 Distrik Riau saat ini tengah melakukan rehabilitasi ruang kelas di sejumlah sekolah SMA dan SMK Negeri di wilayah kerjanya. SMA Negeri 1 Pasir Penyu merupakan salah satu sekolah yang mendapat bantuan rehab ruang kelas dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Wakil Humas SMA Negeri 1 Pasir Penyu, Endan Ratnawati, menyebut, hingga saat ini para pekerja masih melakukan rehab terhadap dua ruang kelas, yaitu penambahan dinding ruang kelas serta pemasangan atap. Ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tim Prof, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang sudah melaksanakan pembangunan rehab dua kelas yang saat ini sedang berlangsung. Kami berharap mudah-mudahan dengan direhabnya ruangan ini, tentu kondisi belajar peserta didik kita akan lebih nyaman, lebih kondusif, dan berharap hasil belajar mereka pun akan jauh lebih baik daripada saat kelasnya masih seperti yang lama. Diharapkan setelah dilakukan rehab, kedepannya para siswa merasa nyaman saat mengikuti proses belajar mengajar. Dudeka Putra melaporkan.